Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. No Omar, ramal tak mustahil akan ada Perdana Menteri dari DAP. Bekas pengurusi UMNO Selangor, No Omar meramalkan bahawa Putrajaya akan melakukan persempadanan semula kerusi pilihan raya bagi memihak kepada DAP. Bercakap di Kampung Sungai Yu di Tanjung Karang malam tadi, No Omar berkata, ini akan memberi DAP peluang menang yang lebih besar dan seterusnya memiliki lebih ramai ahli parlimen dan akhirnya membuka peluang kepada parti itu untuk menuntut jawatan Perdana Menteri. Katanya, sebab hari ini saya tahu mereka tak puas hati. Mengapa? Sebab Tanjung Karang, Sabak Bernam, sungai besar pengundinya hanya sekitar 60 ribu setiap satu. Ada 3 parlimen. Campur 3 baru dapat 180 ribu pengundi, tapi ada parlimennya 3 orang. Dalam bandar, di Bangi pengundinya 300 ribu orang, wakil rakyatnya seorang. Di Damansara, dekat 300 ribu wakil rakyatnya seorang. Faham tak maksudnya? Pecah kawasan, dia akan buat dasar minimum 100 ribu undi. Kalau ini dasar dia buat, bermakna Parlimen Sungai Besar dengan Parlimen Sabak Bernam, satu parlimen sahaja. Parlimen Tanjung Karang juga saya ramal akan hilang dan akan dimasukkan ke Parlimen Kuala Selangor, katanya. No berkata, ramalannya akan menyaksikan kawasan bandar besar akan berpecah, manakala kawasan luar bandar yang lebih kecil seperti Sungai Besar dan Sabak Bernam akan digabungkan. Ini kata No Omar, akan mengurangkan bilangan kawasan atau kerusi majoriti pengundi Melayu. Jelasnya, Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan Perdana Menteri mestilah seorang Melayu dan dengan kerusi yang mencukupi, berkemungkinan pemimpin DAP akan menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. No Omar juga menyoal kepada hadirin sesiapa yang mereka fikir akan menang di kerusi yang bakal diwujudkan daripada persempadanan semula kawasan pilihan raya, seperti di Damansara, Bukit Bintang dan Seputih, dan orang ramai menjawab DAP. Terima kasih kerana menonton.